Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam siri yang ke-10, ya, kali siri yang ke-10 dalam membincangkan buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Okey, buku ni sebenarnya telah pun saya tulis sejak setahun yang lalu dan alhamdulillah setakat ini buku ini telah terjual lebih kurang 3000 naskah. Tidaklah begitu memperasankan sangat, ya, kalau dibandingkan dengan ramai lagi penulis-penulis yang hebat di luar sana. Tapi apapun, sebagai kata orang penulis baru yang belum lagi dikenali, ya, saya rasa menjual ataupun kemampuan untuk menjual buku sebanyak 3000 kopi adalah satu pencapaian yang agak memperansangkan bagi saya sebagai seorang penulis yang baru. Jadi mudah-mudahan insyaAllah buku ini akan mendapat tempat di hati para pembaca sekalian di Malaysia, insyaAllah, ya, mudah-mudahan. Kerana dalam buku ini saya banyak, ya, berkongsi pengalaman sendiri dalam mengharungi kehidupan yang begitu sukar, ya, walaupun pada peringkat awalnya saya semasa saya berada di Brunei Darussalam, khususnya semasa bekerja di sana, pendapatan agak lumayan, gaji pun sekitar 12,000 RM, ya, agak selesa. Tetapi kerana sebab-sebab yang tertentu, ya, kecuaian-kecuaian saya, kesilapan-kesilapan yang saya lakukan, maka wang yang sepatutnya menjadikan saya seorang jutawan tidak kesampaian. Dan tapi apapun, saya bersyukur pada Allah SWT kerana tak jadi jutawan itulah maka lahirnya buku ini, ya, buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Baik, sambungan daripada kisah kita dalam siri yang lepas, ya, di dalam buku ini saya ada menyebutkan bahawa mungkin sebahagian daripada para pembaca, ya, bila membaca buku ini ataupun bila melihat tajuk buku ini, ya, Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan, ada yang merasakan bahawa kenapa jutawan, ya, tak cukup ke kalau hanya menjadi ialah orang yang kaya, ya, ataupun tak cukup kah hanya menjadi orang yang okey dari sudut financialnya, dari sudut kewangannya. Okey, baik, saya kongsikan dengan sahabat-sahabat semua, para penonton yang dikasih sekalian, kenapa saya memilih jutawan. Ya, perkataan jutawan itu sendiri bermaksud pada pandangan saya ialah mereka yang mempunyai aset ataupun harta yang bernilai sekurang-kurangnya 1 juta. Ya? Baik, kalau kita lihat dari sudut angka 1 juta ringgit ini, sebenarnya dia memberi kesan yang besar dari sudut kewangan kita. Ya? Walaupun saya belum lagi mencapai status jutawan, tetapi secara umumnya kita boleh buat perkiraan yang mudah. Kerana sebagai contohnya, kalau kita ada wang ringgit, ada cash, ya, sebanyak 1 juta ringgit, dan kalau 1 juta ringgit ini kita letakkan ataupun kita buat investment yang selamat, yang bukan investment yang high risk, yang tidak mempunyai risiko yang tinggi. Sebagai contoh, kalau kita ambil tabung haji lah, kalau kita katakan tabung haji adalah salah satu kaedah menyimpan, sebenarnya bukan satu bentuk pelaburan, kerana pelaburan ni pada dasarnya dia melahirkan pulangan yang agak lumayan, ya. Walaupun dia tetap memberikan pulangan, tapi tidaklah pulangan itu seperti yang mana yang kita harapkan. Jadi tabung haji secara umumnya tempat kita menyimpan, dan oleh kerana ia ni dijamin oleh kerajaan, maka duit kita selamat dan risikonya sangat rendah, ya, sangat rendah. Jadi secara tabi'i, ya, secara fitrahnya orang kata high risk high gain, kalau low risk low gain. Maksudnya kalau tinggi risiko dia, maka lebih tinggilah pulangan dia, dan kalau sekiranya risikonya rendah, maka rendah jugalah pulangannya. Jadi samalah kadangnya kalau kita letak di tabung haji berbanding dengan portfolio ataupun platform pelaburan yang lain, seperti contoh kita kata forex. Contohnya, walaupun forex ni
ada khilaf dan sebahagian besar ulama mengatakan dia haram, tapi dia adalah satu pelaburan yang memberi peluang yang besar tapi risikonya amat tinggi. Begitu juga kalau kita melibatkan diri dengan market, share market, market saham, di bursa saham dan sebagainya, dia juga ada dikira sebagai pulangan yang tinggi, tapi risiko juga agak tinggi, dan banyak lagi pelaburan-pelaburan yang lain. Dan yang paling hebat ialah pelaburan skim cepat kaya, dan risikonya Masya Allah amat luar biasa. Masuk hari ini, besok mungkin terus hilang, terus terbakar duit kita, kerana dia bukanlah satu bentuk perniagaan ataupun pelaburan yang sebenar, tapi dia lebih berasaskan kepada penipuan. Ingat ya tuan-tuan, sahabat-sahabat, skim cepat kaya bukan satu pelaburan, tapi ialah skim penipuan. So jangan dekat-dekat. Saya ada pengalaman yang luas dalam, bukan sebagai orang yang mengambil pelaburan, tapi orang yang juga pernah melabur dan pernah terlibat dalam satu syarikat sebagai apa nama ni, preset syariah kononnya. Tak apa, yang pasal apa nama penglibatan dalam skim cepat kaya akan saya sentuh kemudian. Baik, saya nak balik kepada jumlah 1 juta. Kenapa saya sebut 1 juta? Kerana kalau kita simpan di tabung haji sebagai contoh, tabung haji, kita ambil satu contoh. Dan tabung haji, kalau sekiranya pernah satu ketika tabung haji menawarkan pulangan sehingga 6%, ya. Jadi kalau sekiranya kita simpan 1 juta ringgit, kita masih bekerja, contohnya macam sekarang masa saya bekerja dapat gaji bulanan, tapi dalam masa yang sama saya ada 1 juta ringgit dan saya simpan dekat tabung haji. Dan tabung haji hanya memberikan 6% saja setiap tahun, lebih kurang anggaran keuntungan yang diberikan pada saya contohnya sebagai penyimpan, ya, maka saya akan memperoleh setiap tahun sebanyak RM60,000 ataupun RM5,000 setiap bulan secara konsisten, secara berterusan, dan tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti, ya, pulangan itu tidak akan berhenti kalau sekiranya kekal dan perniagaan masih kekal, artinya dijamin oleh pulang oleh kerajaan, maka saya akan mendapat pulangan sebanyak RM5,000 setiap bulan plus gaji saya, dan saya mampu hidup dalam keadaan yang agak selesa dan tidak perlu fikir pasal risiko dan sebagainya. Jadi seumur hidup, dan bayangkanlah kalau kita dapat extra income setiap bulan RM5,000, maka apa yang boleh kita buat? Banyak benda yang boleh buat. Kita boleh pergi umrah mungkin pada setiap bulan, kita boleh membelanjakan kepada, kita boleh maknanya membantu ibu kita, mungkin bagi allowance dekat mak RM1,000 sebulan, ada lagi RM4,000, kan. Kemudian mungkin kita boleh buat boleh bersedekah, kita boleh buat infak, kita boleh membangunkan apa mak tahfiz contohnya, membantu mereka yang membangunkan mak tahfiz, boleh membuat kebajikan, boleh membantu orang miskin, boleh menunaikan apa nama ni, banyak hajat-hajat orang-orang yang memerlukan bantuan. Dalam masa yang sama kita juga boleh membantu keluarga kita dan hidup dalam keadaan yang lebih sempurna, yang lebih selesa dengan apa nama ni, pulangan RM5,000 setiap bulan itu. Jadi sebab itulah saya letakkan 1 juta adalah sebagai target untuk dicapai oleh mereka-mereka yang membaca buku saya. Ya, saya jelaskan kepada sahabat-sahabat ya, kenapa saya tidak jadi jutawan, dan saya jelaskan juga baru-baru ini, bos kejap, kenapa 1 juta itu menjadi target atau menjadi matlamat yang perlu dicapai. Jadi sama-sama baca buku ini, insyaAllah ya, sahabat-sahabat semua tahu apa yang menghalang saya menjadi jutawan. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT, sahabat-sahabat apabila tidak melakukan apa yang saya lakukan di dalam buku ini, seperti mana yang saya jelas dalam buku ini, maka insyaAllah sahabat-sahabat mampu untuk menjadi jawan, insyaAllah. Okey, itu saja untuk siri kali ini. Kita jumpa lagi di siri yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.